Wabarakatuh. Wow, ketemu lagi bareng saya Ki Domblang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wisata religi. Ya, wisata religi bareng teman-teman atau anak-anak MTS alumni ya. Kita sudah berencana lama sih sebenarnya kapan gitu ada waktu karena memang punya kesibukan masing-masing. Saya ya dengan muirnya dan yang lain juga dengan aktivitas lainnya. Namun kali ini alhamdulillah Allah memberikan ketepatan waktu untuk kita melakukan rencana kita yang sudah lama. Kali ini saya bareng Bro Aceng. Hai. Oke. Halo guys. Ya. Ada ibu nih, ibu negara nih. Ini bos bawang. Amin. Sama Bro Mamat sama Mip di belakang. Nah, bagaimana keseruan kita wisata religi di Banten? Karena kita berangkat ini jam 5 sore. Nanti sampai ke sana mungkin setelah maghrib ya. Jadi malam Jumat biasanya rame di sana biasanya. Tapi nggak tahu sih sebenarnya seperti apa. Pokoknya ikuti terus perjalanannya, ikuti terus keseruannya di Ki Domblang Team, di Ki Domblang Channel, dan jangan lupa dong tetap like, komen, dan subscribe. Kita ini perjalanan mana ya? Pokoknya petir-petir ya. Ya, di kompensasi petir. Jadi kita acaranya santai, kita sholat maghrib dulu, kita istirahat dulu apalagi bawa anak-anak pada mau jajan dulu. Pokoknya perjalanan kali ini memang benar-benar wisata religi. Nah, setelah ini baru kita tancap gas langsung ke biar mana. Ikuti terus perjalanan. Nah, kita masih perjalanan, masih kurang lebih 20 menitan lagi kita sampai ke apa namanya lokasi ya, ke Banten ya, karena kita mau ziarah. Wisata religi. Oke, Mat. Oke. Oke. Oke, guys. 20 menit lagi. Yang di depan sorry ya, enggak ke bawah. Ada bos bawang di depan. Gua diasupin bos bawang mah. Bau bawang. Ya pokoknya ikuti terus keseruannya, bentar lagi kita sampai ke lokasi ya. Kira-kira rame atau enggak ya, kira-kira. Tapi biasanya kalau malam Jumat kayak gitu rame. Dari berbagai daerah datang yang sengaja memang untuk berziarah di malam Jumat.
Karena saya pun sebenarnya walaupun warga Banten sendiri kayaknya belum pernah datang ke sini malam-malam pas malam Jumat. Mungkin ini kali pertama. Bagaimana keseruannya, bagaimana kita melihat situasinya di sana. Ikuti terus perjalanan wisata religi kita. Bersama Kidomlang. Bina Allah wa alfa salam. Anal Mustafa Ahmad Syaifil Maqam. Salam. Kita udah sampai. Tadi kira-kira 5-10 menitan. Terus sebelum kita ziarah, kita makan-makan dulu karena memang nih para bro-bro capek, lagi lapar. Kita makan dulu ya. Salam, salam ya miskin. Akhirnya kita sampai di Masjid Agung Banten. Kita mau ziarah ini, kita lihat dulu di sekeliling. Ternyata lumayan rame. Iya ya. Ternyata lumayan rame ya malam Jumat. Mungkin malam Jumat, malam Minggu juga seperti ini. Karena kebanyakan orang juga yang ziarah mau malam Jumat atau di malam Jumat. Ini bareng kita nih, bareng teman-teman semua. Tuh. Oke, kita ziarah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Udah beres, kita langsung menuju keluar ruangan area. Kita mau ke alun-alun yang sana. Iya, kita foto-fotonya udah, ziarahnya udah, sama teman-teman juga udah pada duluan ke sana. Pokoknya keseruan kita di malam Jumat ini alhamdulillah sudah bisa melaksanakan ziarah kubur. Memang udah lama juga kita mau berencana dan baru hari ini sama teman-teman MTS terlaksana. Pokoknya ikuti terus keseruannya dan sekarang saatnya kita buat beli oleh-oleh. Let's go. Kita nawar. Thank you.
boleh Om kalau telur. Berapa itu gua kok? 15.000. Yang ini nih, yang ini. Kalau itu kompor-kompor apa? Kompornya tidak sama, yang kompornya ini. 35 sama ini. Iya. Ini. 20. 30. Belanja oleh-olehnya sudah buat si Dede udah, buat yang di rumah si Dede kecil juga udah. Sekarang paling kita langsung pulang karena teman-teman juga udah nunggu di mobil.